Kenapa mau belajar gitar? Aku juga suka kayak yang post yang tentang rock-rock itu, juga aku mau bikin lagu gitu. Nah, rapih, jadi ada aturannya. Bisa. So big. Ya, kita main musik bukan hanya pakai ini. Tapi paling ini pakai, oh ini. Ini penting banget. Iya. 3, 2, 1. Rafa mau belajar elektrik apa akustik? Nih ya, lihat dulu ya, oke? Okay? Ini gitar elektrik. Paling standar. Okay. Aku akan kenalin dulu. Ini gitar akustik Nayla. Kenapa mau belajar gitar? Hah? Selain mau ngeband. Aku juga suka kayak yang post yang tentang rock-rock itu, juga aku mau bikin lagu itu. Ya, kemarin aku udah denger arrangement kamu ya. Ya, gitar itu asal muasalnya adalah alat musik dari negeri, dari negara Spanyol. Tahu Spanyol? Iya, tahu. Udah pernah ke sana? Belum. Oke, kamu harus ke sana kayaknya nanti. Oke. Okay. Oke. Okay. Bun, write this down ya. Nah, di Spanyol khususnya di negeri Andalusia. Nah, disitulah diproduksi gitar dan itu menjadi alat musik budaya mereka. Ya kan? Ini dia. Gitar yang pertama kali ada. Jadi pertama asal-muasal pertama gitar tuh ini. Ini gitar nylon. Seperti inilah bentuk aslinya gitar. Nah, musiknya di Spanyol, apakah musik klasik? Bukan. Kan. Tapi apa? Kalau di gitar mereka adalah musik flamenco yang kayak gini-gini. Suka denger? Suka denger kan ya? Iya, pernah. Itu flamenco, flamenco gitar. Kenapa dia didesain kayak begini, ada lekukannya. Ini buat ditaruh di paha kita. Iya. Ya, cara mereka finger plucking-nya, cara mereka ngegrip di fretboard. Ini namanya fretboard. Kayak di sekolah kamu pakai papan tulis, blackboard, whiteboard, ini fretboard. Oke? Okay? Atau fingerboard. Nah, di sini kayak misalnya kamu main klasik kayak... Dengar? Nah, kayak gitu. Rapih, jadi ada aturannya. Ta, cara dan tata krama dan lain-lain. Ini lihat jempolku. Gak boleh keluar. Kalau main gitar akustik, kenapa jempol ini memang gak mencet apa-apa, tapi dia ngasih tenaga ke jari-jari di depan. Kayak gitu. Bim-bim. Musik klasik. Oke? Okay. Harus belajar picking. Di elektrik juga harus belajar picking ini. Manis ya? Iya. Yeah. Ya. Ini gitar klasik. Tahu? Gampang ya dong. Kamu kalau mau belajar elektrik, mau niru gini dong bisa. Cuman di YouTube banyak. Yang gak kamu dapatkan adalah
cara kamu bermain gitar yang baik dan benar dan beberapa teknik. Karena ya biasanya di itu bawa kamu biasanya di itu kan kayak biasanya di ukulele kayak tutorial ukulele gitu loh. Tapi kalau di YouTube ini emang tutorialnya nggak informasi nggak terlalu banyak, cuma cuma dikasih lihat aja ini cara mainnya gimana, tapi informasinya kayak tekniknya gitu nggak terlalu dikasih. Itu dia. Jadi kalau kamu mau belajar lagu, kamu bisa tiru semua di YouTube. Misalnya kamu apa? Suka nonton Iron Man nggak? Pernah nggak? Ah ya pernah. Kalau gitu nggak? Iya. Ya kan? Jangan bosan di musik klasik, jangan kaget nanti kita belajarnya. Ya pasti kaget lah. Pasti kaget. Kamu belajar bisa sehari cuman. Jangan bosan. Iya. Tangan ini pasti akan kuat sendiri nanti. Oke? Oke. Atau namanya kapalan. Gak apa-apa, nanti kita duduknya pakai bangku piano aja tuh bisa. So big. Ya. No. Aku gak tahu ini caranya. Besar banget ya. Nanti setelah ini sih... kalau kamu mau memang kamu suka musik klasik gak sih, Rafa? Hah? Suka musik klasik ya? Suka. Oh klasik. Enggak terlalu ya udah. Kalau kamu mau belajar dari basic dulu ya udah. Baru nanti ke kontemporer, ke elektrik. Kita nggak ada bahas elektrik, nggak ada bahas. Hari ini aku lagi belajar gitar akustik. Nanti kamu belajar elektrik, nggak ada ya bahasanya kayak gitu, nggak boleh. Okay. Aku lagi belajar klasik gitar. Nanti aku akan belajar gitar kontemporer. Gitar kontemporer emang harus pakai elektrik? Enggak juga, tapi bisa pakai ini. Oke, okay? Kontemporer semua kamu akan belajar major, scale, minor, scale. Kamu udah tahu apa aja scale? C major scale, C minor. Oh, yang di piano. Iya, major scale, minor scale, harmonic minor. Iya. Melodic minor. Modes, udah semua. Oh belum. Ya nanti kita belajar itu di elektrik sekalian. Okay. Ya. Kita main musik bukan hanya pakai ini. Tapi paling ini pakai ini. Ini penting banget. Iya. Ya. Mi sol do mi sol. Bukan soal nadanya, bukan soal bagus lagunya. Tapi ketika kamu bikin do mi sol ketika perasaan kamu lagi bosan atau sedih atau senang, itu beda loh. Jadi kita nanti pertama adalah baca kayak sekolah. Baca, kita pegang gitar. Oh gini, dari baca, masuk kan, udah kan, kita belajar pakai ini kan. Ya kan, otak kiri, otak kanan semua, belajar. Setelah belajar, kamu harus pakai ini. Oke? Okay? Jadi bukan musik ribet itu yang bagus. Bukan musik yang rumit itu yang bagus. Bukan musik yang enak itu yang bagus. Yang ada harmoninya. Yang harmoni itu yang ada damainya, ada keselarasan semua, seimbang. Nah. Like magic. Now I'm just scared. Kapa kamu pernah dengar kata-kata ini gak? Orang banyak ngomong musik tuh belajar musik atau bermain musik yang mana? Kenapa? Yang kamu sering dengar orang-orang mengucapkan kata hal atau kalimat itu belajar musik atau bermain musik? Bermain. Ya, judulnya udah bermain. Play. Play. Sama belajar berbeda kan? Benar gak? Jadi kamu harus have fun namanya kita play. Ya kan? Kayak gitu apapun itu. Kamu masuk pakai belajar elektrik. Iya. Kamu harus punya ampli, kamu harus punya kabel, kamu harus ada tuner. Tuner sekarang download aja di HP dulu. Oke. Ya, mari Mama Rafa. Ya, Haikal. Yuk, Mas. Yuk.